Dorang itu toh sekumpulan warga negara yang tidak jelas. Makanya saya frevensi semua itu. Gue emang sempat nyamperin Rara. Tapi gue sama sekali gak ada bermaksud. Semua gara-gara telat, tau gak? Kan ini jangan telat, lain kali. Bangun pagi dong, Michelle. Ini semoga Ojo aplikasi yang error. Ah, emang sih? Mana dia? Pagi, Neng Beb. Hah? Lu ngapain kesini pagi-pagi gak ngabarin gue? Iya, aku sengaja jemput kamu kesini pagi-pagi karena aku mau ngajakin kamu survei ke taman tempat kita bikin video klip nanti. Bagus loh tamannya, aku udah cek sendiri. Nah, makanya aku mau minta pendapat kamu. Ya, kita ke taman dulu sekarang, oke? Okay? Iya, lain kali kalau mau ngajak gue kemana itu kan bisa lihat jam dulu, yang ada gue telat. Ini aja gue telat bangun, Mike. Ya, makanya aku jemput kamu biar kita keburu. Karena taman sama sekolah kita itu searah, Neng. Ya, ayo buruan. Kita, iya, gak usah nangis gue bisa. El, nih, banana kamu ketinggalan. Astaga, Ibu. Oh, pantes kayak gak ada yang kurang gitu. Kayak ringan banget kepala El, maaf. Pagi, Tante. Pagi, kamu udah sarapan, Mike? Gak usah tanya ngapain juga ditawarin, Bu. Dia pasti udah makan. Gak mungkin kasih makan kan di rumah. Iya, ya kan? Udah sih. Udah kok. Ya udah, ayo buruan, ntar kita telat yang ada. Gimana sih? Ih, kamu yang telat. Aku sih enggak. Makanya bisa jemput kamu dulu ke sini. Ya kan? Gak usah berisik. Ayo cepetan. Tunggu. Ternyata kamu juga cantik banget ya kalau enggak pakai bandana. Kenapa enggak sekali-sekali tuh rambut kamu digerai? Jangan sekali-sekali lu megang gue. Kalau megang gue gua bakal teriak. Kuncir satu. Ya udah, enggak usah deket-deket, enggak usah megang. Ya oke. Okay. Emang gue harus nunggu lo ngomen penampilan gue gitu? Ya udah, iya. Lagi komenan lo tuh enggak ada mutunya juga di gue, jadi bebas aja, ayo cepetan. Mana Bu? Pamit ya, Tante. Hati-hati ya, Mike. Siap. Ayo, kamu hati-hati ya, Nak. Iya, Ibu. Ayo, Neng Beb, cepet biar gak telat. Biarnya lama. Ayo, cepet. Bisa. Safety first. Makan lama, pasangnya. Cepetan, ah. Oke, yuk. Bawel. Mana? Nah, Tante. Tada, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. El sama Mike makin hari jadi makin dekat. Aku yakin banget, Mike pasti masih ada perasaan sama El. Aku jadi kepikiran sama Rifki, kalau nanti Rifki sembuh dan El sudah dekat lagi sama Mike gimana ya? El pasti harus sedih lagi karena dihadapkan sama pilihan dan perasaan yang gak enak. Apa sebaiknya aku pisahin Mike dan El ya? Mamae, anak-anak IPA ini tuh memang tidak kapok ya? Pokoknya beta mau bilang buat Ale kawan ya, kata orang harus selesaikan ini secara tuntas. Ini menyangkut harga diri negara IPS kawan. Oke. Sorry, gue telat. Depan kosan gue macet banget. Gimana sih cerita sebenarnya? Gue kemarin ada Riva, jadi gak bisa nanya detail. Jadi Ardi itu toh, dia sudah mengibarkan bendera perang kawan. Dan dia juga sudah menginjak-injak harga diri kata orang punya kawan Davin ini. Dan juga dia bilang, kalau katorang punya kawan Davin ini pengecut dan pengganggu pacar orang. Ya beta sebagai Davin punya kawan menindih sekali dengar ini kawan. Demi apa lo? Sumpah. Vin. Emang lo masih gangguin Rara? Tapi kalau mereka udah jadian, kenapa harus parno banget tuh si Ardi? Asli, gajah banget tuh orang. Mama jadi Ardi ini dia mau kompak sama Alino. Oh, memang. Dorang itu toh sekumpulan warga negara yang tidak jelas. Makanya saya frevensi semua itu. Gue emang sempat nyamperin Rara. Tapi gue sama sekali gak ada bermaksud untuk ganggu dia. Bahkan gue minta balikan aja pun gak ada. Gue datang ke sana karena gue ngerasa bersalah dan gue mau minta maaf sama dia. Gue juga pengen ngejelasin semua situasinya. Si Ardi itu memang dia penakut kawan. Kalau kata orang punya kawan Davin ini dia balikan dengan nona IPA itu. Memang betul ya, katorang warga negara IPS ini punya pesona itu di atas rata-rata. Ya kalahin opa-opa Korea. Itu yang bener dong. Ya ampun, mamae. Kawan, sejak kapan beta ini bercanda soal harga diri? Sejak kapan? Itu tadi lo bercanda, Bambang. Udah, gue mau dengerin Davin aja. Coba, Vin, jelasin jadi kayak gimana. Intinya gini.
gue minta bantuan kalian berdua untuk kasih pelajaran buat Ardi. Dan harus kalian tahu, gue ngelakuin ini bukan karena gue cemburu sama Rara. Kalau emang dia happy sama Ardi, ya udah gue ikhlasin. Tapi gue sama sekali nggak nerima ada orang yang nggak tahu apa-apa soal hidup gue tiba-tiba bilang gue pengecut. Apa tadi, pemain perempuan lah? Karena apa coba? Karena dia cemburu sama gue yang ngajak Rara ngobrol. Gue sama sekali nggak terima. Oke, kalau kayak gitu gue setuju. Kita sebagai laki-laki harus gentle. Gue juga mendidih dengar kesotoyan dia. Gue ready. Anggap aja ini olahraga pagi. Let's go kawan. Beta tahu jalan yang biasa Ardi lewat. Jalan. Dari mana sih? Gua telepon aja deh. Kok gak diangkat sih? Telepon lagi aja kali ya. Aplikasi ya mas. Ya. Mas. Lo mau ngapain pagi-pagi datang ke rumah gue? Terus lo tau dari mana alamat rumah gue? Itu nggak penting, Ra. Ada hal yang lebih penting yang pengen gue bahas sama lo. Hal penting. Di sini. Iya, di sini. Nah, nanti kita di sini nih Neng Beb. Mungkin angle-nya bisa dari sini mengarah ke situ. Bagus kan? Setelah kecelakaannya botol kecap, gua sama sekali enggak mau lagi datengin taman ini. Motor botol kecap belum ada. Masa gue nungguin? Tungguin abang di aglonema ya kerupuk kulit. Jangan kemana-mana. Ada kejutan dari abang. Taman ini bikin hati gue gak tenang. Gue jadi kepikiran hal buruk akan terjadi lagi. Kayak waktu gue janjian sama botol kecap. Nah, nanti kamu duduk di situ, terus nanti kamu... Nah, aku masih mikir sih kamu tuh mau ngapain sih? Neng Beb, kamu tuh kenapa bengong sih? Aku dari tadi udah ngejelasin loh rencana video klip kita. Ada apa? Ada masalah? Iya, masalah besar banget. Emang gak ada tempat lain apa? Loh? Enggak, jelek banget. Gue gak suka, gue mau syuting di sini. Ini bagus banget, Neng. Lihat. Kalau gue bilang enggak, ya enggak, Mike. Bisa gak sih gak usah banyak nanya? Gue balik sekolah sekarang. Iya, oke. Oke, kita ke sekolah sekarang. Ayo. Nggak usah, gue bisa naik ojol kok. Tunggu, Neng, kamu dari tadi udah sama aku. Masa tiba-tiba naik ojol? Lagian kamu bakal telat kalau naik ojol. Aku janji nggak akan nanya-nanya. Iya? Sekarang kamu naik. Ayo kita ke sekolah. Pasti ada sesuatu sama taman ini. Karena Neng Beb mendadak jadi emosi banget.